sebelum nge-vlog aku makan es krim dulu deh guys. Panas banget di sini. Di Gelato Factory nih. Welcome back to my YouTube channel. Back lagi sama aku Sin. Ini sekarang aku lagi ada di Single Fin. Sebelum lanjut ke video vlognya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga nyalain notification bell-nya ya. Ini tempatnya rame banget guys dari awal itu. Kalian bisa lihat kan tadi parkirannya sekilas kayak full banget. Jadi aku agak susah cari parkirannya sampai ke atas gitu. Dan tadi masuknya aku diminta uang kayak untuk tiket masuk itu Rp10.000 gitu guys. Ini Single Fin kayaknya banyak banget bule yang datang ke sini. Yuk ikutin aja langsung kita masuk ke dalam tuh. Jadi ini pantainya bener-bener bagus banget ya. Ini pantai di Uluwatu ini langsung apa ngeliatin ke Samudra Hindia. Jadi ini biasanya jadi spot untuk lihat sunset. Memang banyak banget beach club ataupun hotel, resort, cafe yang nyari spot di sini nih. Jadi supaya bisa lihat area sunsetnya. Biasa musim-musim segini ini banyak festival ini kayak selancar surfing gitu, makanya ini lagi banyak banget yang main surfing. Yuk langsung aja kita masuk ke Single Fin. Nah guys, jadi Single Fin ini besar banget ya dalamnya, dan di sini tuh banyak seating areanya juga, jadi banyak pilihan tempat duduknya. Dan yang uniknya Single Fin itu memang ada area di pinggir-pinggir situ untuk lihat ke area pantainya, dan memang bener-bener keren banget. Makanya nggak heran banyak banget orang yang suka nikmatin pemandangan di sini. Dan di sini tuh untuk tempat duduknya semuanya bebas ya guys. Jadi itu tuh nggak ada minimum ordernya dan juga nggak ada entrance fee-nya. Cuma untuk yang VIP itu baru ada minimum spend-nya itu 1,5 juta untuk food and drink. Jadi itu di bagian bawah ya, khusus VIP aja. Di luar VIP semuanya bebas. Jadi kalian bebas duduk di mana aja dan kalian sudah bisa berenang juga. Thank you.
guys. Jadi aku ini turun satu lantai dari tangan tadi itu. Jadi di area sini tuh juga no minimum spend. Terus sekarang kita ke bawah nih bagian VIP. Nah, jadi di sini tuh untuk area VIP-nya ya, dan di sini ada tulisannya untuk VIP booth ini itu bayarnya untuk minimum spend-nya 1,5 juta ya guys. Jadi kalian bisa beli makan, minuman, dan sampai spend-nya itu 1,5 juta, dan ini muat cukup untuk banyak orang ya. Oke guys, jadi ini dia area poolnya. Jadi kalau kalian berenang di sini bisa benar-benar ngeliatin pemandangan pantainya situ ya. Dan kalau kalian mau duduk di bed, ini ada minimum spendnya ya. Jadi untuk bed yang sini yang ada di belakangku ini itu minimum spendnya 500.000. Dan itu bisa muat dari 5 sampai 6 orangan gitu deh. Dan kalau kalian duduk yang single bed itu, yang kayak yang di atas itu harganya 150.000 minimum spend-nya. Jadi seru sih menurut aku, ini bagus banget. Dan pemandangannya benar-benar keren banget. Terus untuk di belakang aku itu ada gedung putih, seperti yang kalian bisa lihat, itu biasanya khusus untuk dipakai untuk wedding. Jadi bisa juga buat referensi kalian yang misalnya mau wedding, kalian bisa cari-cari tempat. Nah, itu juga di sini juga menyediakan. Jadi ini satu owner sama hotel yang di Blue Point ya, gitu guys. Jadi tempat ini bukanya dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam, itu untuk hari yang biasa. Cuma di hari Rabu dan hari Minggu itu mereka spesial, sampai bukanya sampai jam 12 malam, gitu guys. Seperti yang aku bilang, di sini banyak banget tempat duduknya. Jadi di sini juga ada tempat yang kayak duduk di bar gini. Jadi ini nih langsung pemandangannya juga ke pantai. Ini bagus banget sih. Oh,
Jadi kalian bisa lakuin banyak hal di sini, selain makan dan minum, kalian bisa menikmati pemandangan. Terus ini suasana dan lagunya sih, aku suka banget sama lagu-lagu yang diplay dari tadi di sini. Itu lagunya bener-bener yang tropical vibes, yang santai, tapi ada kayak, jadi EDM-nya nggak terlalu kencang, tapi juga bisa santai. Dan ini juga kalian bisa berenang, terus juga ada event, mereka ada event untuk live DJ, itu juga ada tempatnya. Dan ini tempatnya benar-benar enak banget. Terus kalau kalian mau berenang, mereka juga ada tempat showernya dan tempat gantinya kayak gitu. Jadi lengkap banget sih menurut aku. Dan memang besar banget tempatnya, jadi kalian bisa bareng sama teman, sama keluarga gitu guys. Mereka di Single Fin ini mereka juga ada jual merchandise ya, jadi ada jual berbagai macam kayak baju-baju, terus baju renang, dan juga ada yang papan surfing apa segala macam, peralatannya juga lengkap di sini, jadi asik banget sih. Dan di sini tuh dari tadi banyak banget bule-bule yang tanning juga, dan menurut aku di sini banyak banget spot fotonya loh guys, dan pemandangannya tuh kayak setiap angle itu keren-keren. Lihat ke sana tuh ada tebing, di sini ada pantai, jadi banyak banget spot fotonya. Gitu dulu guys untuk video vlog kali ini. Thank you semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bellnya ya. Ditunggu untuk video vlog selanjutnya, karena aku juga akan ke Single Fin nanti view-nya sore sampai malam hari. Aku penasaran kalau lihat sunset di sini kayak gimana. Okay guys, see you on my next vlog. Bye bye.